طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini 26 Muharram bersamaan dengan 1 Ogos 2024. Alhamdulillah, tim Malaysia Gazette, saya Haslina bersama dengan juru kamera kita Azlan dan juga juru video kita Akira dapat menjejakkan kaki di kota Madinah. Belakang ini adalah Masjid Nabawi. Alhamdulillah, kami tiba malam tadi di sini. Dan sekarang ini kalau waktu di Malaysia mungkin 11 lebih. Di sini sudah pukul 6.16 minit pagi. Beberapa minit tadi payung Masjid Nabawi ini dibuka. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Di sinilah kita lihat, Ya Allah, Maha Suci Allah sebenarnya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari bersejarah sebenarnya, bukan saja untuk kami bertiga tetapi seluruh keluarga Malaysia Gazette. Dan juga khususnya ucapan terima kasih kami diterbangkan oleh Pak Izin Travel and Tours. Alhamdulillah, atas jemputan Allah Subhanahu Taala ni, melalui perantaranya Pak Izin Travel and Tours, dapatlah kami menjejakkan kaki kami di bumi Madinah Al Munawwarah. Alhamdulillah, hari yang kedua insya-Allah kami akan berada di sini. Ada beberapa aktiviti yang akan kami lakukan insya-Allah. Ziarah macam biasa kalau kita di Madinah ini, aktivitinya ziarah. Ramai yang menonton, alhamdulillah. Memang sunrise pagi ini, alhamdulillah, di sini ramai umat-umat Islam, khususnya selepas waktu haji masih ramai juga sebenarnya. Alhamdulillah. Raibina, Kak doakan saya insya-Allah. Kami doakan anda. Saya bacakan Nurul Huda. Assalamualaikum. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Doakan murah rezeki ya sis. Insya-Allah. Ini daripada Anne. Di belakang itu adalah pintu Babu Salam sebenarnya. Kalau anda tengok ramai orang tu di sebelah sana, nanti saya tunjukkan. Di pintu Babu Salam itu, di sana untungnya apa, saudara lelaki kan boleh masuk solat dan makam Nabi Muhammad di sana. InsyaAllah waktu kami insyaAllah di apa, untuk melawat ataupun waktu melawat raudah itu sudah ditetapkan pada jam 7:30 malam insyaAllah. Kita kena, bila datang kena guna apps nusuk. Jadi kalau apps nusuk tu untuk bagi yang akan datang nanti bersama mana-mana travel dan sebagainya, kita kena daftar aplikasi nusuk, kita kena daftar roaming timing dekat situ. W, Kak doakan Nur Atikah binti Muhammad Kasim lulus interview. Teringin sangat nak kerja. Ada rezeki boleh ke sana juga. InsyaAllah, insyaAllah Nur Atikah binti Muhammad Kasim. Ya Allah, ya Tuhanku, permudahkanlah urusan Nur Atikah binti Muhammad Kasim, ya Allah. Tuti 777, Tuti. Assalamualaikum sis, doakan supaya saya dapat ke sana satu hari nanti. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Dan kadang kalau kita, ini saya sering diberitahu, semalam juga mutawif kami Ustaz Adam kata, kadang-kadang kita ada banyak kelebihan. Kadang-kadang kita tak ada kelebihan. Tapi dah satu sudut tu Allah jemput kita, walau kita ada duit, kalau kita tak ada duit, kalau Allah kata, jadilah tetamuku, insyaAllah ada sahaja insyaAllah. Yang paling penting doa dan doa dan doa. Jejak keidaman, doakan saya supaya dipermudahkan urusan dunia dan akhirat dan dimudahkan rezeki sepanjang hidup, insyaAllah. Kristenem, Kristenem, oh, saya salam doakan saya dikurniakan zuriat, insyaAllah, insyaAllah. Kalau boleh letakkan nama, saya boleh bacakan terus nama anda di sini insyaAllah. Daripada ni, doakan supaya Juliana Musa yang kini Allah uji strok agar pulih seperti biasa insyaAllah. InsyaAllah kita doakan. Assalamualaikum, doa saya selamat bersalin mungkin. Dan hilangkan sis Sahara Fazira. Ya Allah Tuhanku, kau permudahkanlah Sahara Fazira. Permudahkanlah bersalin dan hilangkan sisnya, ya Allah.
Mama Sempoi, Kak doakan semoga saya satu keluarga ada rezeki sampai ke sana. InsyaAllah, insyaAllah. HK mudah-mudahan menjejakkan kaki ke Tanah Suci. Doakan insyaAllah. Nurul Akila alias, semoga Allah menjemput anda untuk menjadi tetamunya insyaAllah. Sid Manja, ya Allah doa, ya Allah kami doakan agar Sid Manja ini dikuatkan menerima segala ujian ya Allah. Ya Allah permudahkanlah urusannya ya Allah. Di masjid urusan bagaimana ini ya Allah. Nur Farahana binti Umar, ya Allah permudahkanlah urusannya ya Allah. Nur Farahana binti Umar yang akan bersalin tidak lama lagi. Alhamdulillah, syukur. Semoga dipermudahkan sis. Ya Allah ya Tuhanku, mudahkanlah. Farida, assalamualaikum. Beliau ingin mendirikan rumah tangga jalan yang lurus, jalan yang benar. Assalamualaikum. Sisa-sisa. Gina, doakan saya sih semoga saya sentiasa sihat tubuh badan dan insyaAllah suatu hari dapat ke sana. Alhamdulillah, insyaAllah. Saya cuba bacakan komen-komen anda, doa-doa anda. Saya cuba sampaikan. Saya berada di pekarangan Masjid Nabawi. Hari ini 26 Muharram. Masih lagi dalam bulan yang sangat-sangat mulia. Bulan yang baik. Kita doakan agar kesemuanya doa-doa ini Allah angkat. Tidak kira lah hari ini atau esok. Tapi kita doa, jangan putus doa agar Allah angkat doa kita. Ada kalanya kita rasa kita ini susah. Tapi kita cuba renungkan kesusahan orang lain. InsyaAllah ada jalannya insyaAllah. Fadlina Fadlil. Sekejap. Doakan Fakrul Razi bin Salihuddin diperluas rezeki dan dipermudahkan segala urusannya ya Allah. Assalamualaikum sis, doakan saya selamat bersalin bulan 10 nanti, dimurahkan rezeki suami dan sihat ya Allah. Permudahkanlah urusan baby Alia 96 ini ya Allah. Ya Allah kau jemputlah Nurul Akila alias untuk datang sebagai tetamumu ya Allah. Sebab sebenarnya saya membacakan nama-nama anda, doa-doa anda. Saya bermohon agar Allah permudahkan segala urusan kita. Sebagaimana kaki kita melangkah, kaki saya melangkah ke Masjid Nabawi ini, Allahuakbar, ada satu perasaan yang sangat-sangat susah saya nak ungkapkan. Benarlah orang kata kan, dia susah kita nak describe perasaan tu. Tapi saya cuba sampaikan dalam bentuk doa agar Allah permudah urusan kita. Ya Allah, permudahkan urusan Nurmaya Nazila binti Hassan berjaya untuk bertukar. Tiada lagi episod duka PJJ. InsyaAllah, insyaAllah. Ya Allah, jemputlah Muhammad Mahathir agar dia boleh menjadi tetamumu, ya Allah. Ya Allah, semoga rezeki Muhammad Azhar terus melimpah, ya Allah. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad Amirul Ihsan. Ya Allah, semoga Aimi Liana Abdul Latif mendapat pekerjaan yang terbaik untuk dia dan keluarganya, ya Allah. Assalamualaikum. Tolong doakan Allah permudah segala urusan. Ya Allah, permudahkanlah urusan Kak Zunaidah dan anak-anaknya, ya Allah. Permudahkanlah, ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka, ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah urusan Jamilah Rasing.
sama ada di dunia maupun di akhirat, ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan Nur Hasimah Ismail, ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit Syahriza Muhammad Fadli, ya Allah. Allah uji Syahriza Muhammad Fadli dari sudut kesihatan. Kau angkatlah segala penyakitnya, ya Allah. Kau berilah kesembuhan, kesihatan yang baik padanya, ya Allah. Ya Allah, semoga Nur Lila binti Amin atau Amin dikurniakan anak kembar, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, permudahkanlah urusan Siti Nur Saadah Muhammad Saleh. Kami doakan semoga dilimpahkan rezeki dan satu hari kau jemputnya ke sini, ya Allah. Zuki Malaya, ya Allah, ya Allah, permudahkan urusan, ya Allah. Doakan Jamilah Rasim, ya Allah, permudahkanlah. Permudahkan segala urusan Jamilah Rasim. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan Siti Nur Saadah Muhammad Saleh untuk dilimpahkan rezeki dan dapat ke sini. Ya Allah, permudahkanlah urusan bersalin buat Nur Lia binti Leman, ya Allah. Ya Allah, Mama Pia, permudahkanlah urusan Mama Pia, ya Allah. Sihat tubuh badan, dilimpahkan rezeki, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kau jemputlah Siti Nur Sa'ad Muhammad Saleh menjadi tetamumu, ya Allah. Limpahkan rezekinya, rezekimu, rezeki kepadanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kau angkatlah doa-doa kami, ya Allah. Kau berilah zuriat kepada Azni Narasha, ya Allah. Sesungguhnya kami memohon kepadamu, ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah urusan bersalin buat isteri kami, ya Allah. Ya Allah, permudahkan urusan bersalin buat Siti Nurul, ya Allah. Ya Allah, taken top 88, ya Allah, berdoa padamu, ya Allah. Kau limpahkan rezeki zuriat kepadanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga AJ dan family sihat sentiasa dan panjang umurnya, ya Allah. Semoga dapat menunaikan haji bersama keluarga. Amin, 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 ya Rabbal Alamin, ya Allah. Terima kasih atas doa untuk saya. InsyaAllah, insyaAllah. Ya Allah, permudahkan urusan Sahya Ruhil binti Rabial. Semoga dikurniakan zuriat tahun ini. Amin, 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 ya Allah. Ayuh kita aminkan ramai-ramai. Ya Allah, Nur Ada mohon padamu, ya Allah. Nur Saadah Muhammad Saleh mohon dilimpahkan rezeki agar dapat datang ke bumimu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga semua umat Islam sama ada di Malaysia, di mana-mana sahaja, dilimpahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dikurniakan dengan segala bagai kejayaan, ya Allah. Dijauhkan dengan segala perkara-perkara yang tidak baik, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kau sembuhkanlah cucu mama yang sedang demam ini, ya Allah. Cucu kepada Mama Zizi, ya Allah. Kau angkatlah segala penyakit, ya Allah. Sembuhkanlah dia, ya Allah, seperti sedia kala. Panjang tu. Boleh tarik? Ya Allah, permudahkan urusan Nisa Anis, ya Allah, agar dapat menjejakkan kaki di sini, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Siti, permudahkan segala urusan Siti Fatimah supaya kuat untuk menyara anak-anaknya, ya Allah. Beliau sedang tertekan, ya Allah, dengan segala ujianmu, ya Allah. Kau angkatlah segala deritanya, ya Allah. Kau angkatlah segala ujianmu, ya Allah. Kau berilah kebahagiaan kepadanya, ya Allah. Kau limpahkanlah segala rezeki buatnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku.
Ya Allah, kau angkatlah doa Aini, Ya Allah, agar anak bongsunya yang melahirkan anak sulungnya bulan 10 ini dipermudahkan segala urusan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Madam Amy, Ya Allah, lembutkan hati anak-anak. Dengar kata ibu dan abahnya, Ya Allah, insya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kau lembutkanlah hati anak-anak Madam Amy, Ya Allah. Kau lindungilah mereka, Ya Allah. Kau jadikanlah mereka keluarga yang sakinah, Ya Allah. Mrs. Ila, Assalamualaikum, sis. Doakan kandungan saya sihat, Ya Allah. Kau permudahkanlah segala urusan, Syah, Ya Allah. Fazilah, Fatah. Beliau akan bersalin, Ya Allah. Tidak lama lagi, permudahkanlah urusannya, Ya Allah. Ya Allah, kau berilah ketenangan kepada Afiq yang baru habis kontrak kerjanya. Kau berilah kejayaan kepadanya, Ya Allah, untuk mendapat pekerjaan. Tak dah, dah end dah. End sendiri kot. End lah. Eh, ada. Ya Allah, minta maaf ya Allah. Mungkin line dekat sini. Kita cuba yang terbaik. Kita cuba yang terbaik. Tapi line agak sangkut-sangkut ya Allah. Waalaikumsalam. Sekarang pukul 6.33 minit pagi di Masjid Nabawi. Kami mohon maaf tadi ada lag sikit kan. Ya Allah, sedarkan suamiku. Ya Allah, selamatkan rumah tanggaku. Ya Allah, sembuhkan sakit ayah dan makku. Ya Allah, Ya Allah, kau angkatlah segala doa Intan 15, Ya Allah. Beliau sedang diuji dengan keadaan suaminya, Ya Allah. Keadaan rumah tangganya, Ya Allah. Keadaan sakit ayah dan ibunya, Ya Allah. Ya Allah, kau permudahkan segala urusan Nur Idayu, Ya Allah. Semoga dijauhkan dari segala penyakit dan dipermudahkan segala urusan suaminya, Ya Allah. Ya Allah, Ani Hamid 72. Ya Allah, kami bermohon padamu, Ya Allah. Pulangkanlah anaknya ke pangkuan ibunya, Ya Allah. Sesungguhnya ibu ini sangat-sangat rindukan pada anak dan cucu-cucunya, Ya Allah. Kau angkatlah doa Ani Hamid 72, Ya Allah. Kami berdoa di hadapan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, di Masjid Nabawi, di kota Madinah ini, Ya Allah. Sesungguhnya keikhlasan kami, Ya Allah, berdoa. Kami mohon padamu, Ya Allah, kau angkatlah doa-doa kami, Ya Allah. Kau makbulkanlah segala doa-doa kami, Ya Allah. Ya Allah, kau permudahkan segala urusan Lily Koko yang kini berhadapan dengan masalah, Ya Allah. Ya Allah, kau jemputlah Sarah Maryam, Ya Allah, untuk menjadi salah seorang tetamumu, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah dia anak-anak yang bijak, pandai, soleh dan soleha, Ya Allah. Kau makbulkanlah doa untuk Sarah Maryam, Ya Allah. Jennifer Chai, doakan saya akan tiba di sana. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Amin, amin. Ya Allah, kau permudahkan urusan Is untuk mencari jodohnya, Ya Allah. Ya Allah, permudahkan segala urusan Alang Syahril yang kini bersama isteri berusaha untuk zuriat, Ya Allah. Ya Allah, Zaharah MB diuji dengan sakit kencing manis dan strok. Kau angkatlah segala penyakitnya, Ya Allah. Kau angkatlah penyakitnya, Ya Allah. Kau jemputlah ya menjadi tetamumu, Ya Allah. Sama ada untuk haji ataupun umrah, Ya Allah.
Ya Allah. Muhammad Arif Tarmizi bin Arifin, sembuhkanlah dia ya Allah. Angkatlah segala penyakit Muhammad Arif Tarmizi bin Arifin ya Allah. Ya Allah, kurniakan zuriat buat Nurul Amirah ya Allah. Semoga dipermudahkan segala urusannya ya Allah. Ya Allah, Jannah Zuhdi diuji dengan sakitan penyakitnya ya Allah. Ya Allah, kau lindungi dia ya Allah. Kau angkatlah penyakit stroknya ya Allah. Kau sembuhkannya ya Allah. Kuatkanlah imannya ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku. Irene Iliana, kau jemputlah dia ya Allah menjadi tetamumu ya Allah. Ya Allah, just call me Atin. Doakan anak saya kembali sihat dan jauh dari sebarang penyakit yang berbahaya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Comel Elias Awesome 107 berdoa untuk dikurniakan zuriat yang soleh dan soleha. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Aisyah binti Helmi akan bersalin, ya Allah, tidak lama lagi. Dan juga sedang menunggu keputusan postingnya, ya Allah. Interview postingnya tahun ini, ya Allah. Kau angkatlah doa kami, ya Allah. Permudahkan urusan bersalinnya, ya Allah. Dan luluskan interview postingnya, ya Allah. Ya Allah, permudahkan urusan Aisyah binti Helmi, ya Allah. Ya Allah, Sa'diyah Haruna memohon doa agar anak-anak dapat jodoh yang baik dan rezeki mengalir macam air zam-zam. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kuku-ku berdoa agar lulus latihan dan dipermudah segala urusan dan sekeluarga. Ana Tumin, doakan saya sihat, Kak, ya Allah. Kau sihatkanlah Ana Tumin, ya Allah. Ya Allah. Mrs. Along, ya Allah, kurniakanlah ilmu yang bermanfaat kepada Hadi Hakimi bin Ahmad Irfan, ya Allah. Jadikan dia manusia berguna, ya Allah. Jadikan dia manusia yang baik-baik umat, ya Allah. Ya Allah, berkatilah ilmu sama ada di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, Ja'a, permudahkanlah segala urusan Ja'a, ya Allah. Berikan dia kesihatan yang baik, ya Allah. Terima kasih Afiq mendoakan kami. Kami juga sentiasa mendoakan anda semua agar dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia. Semoga Allah jemput kita semua datang ke sini suatu hari nanti, insyaAllah. Ya Allah, Huda Rafael diuji dengan sakit kanser. Semalam first kimonya, ya Allah. Kau berikanlah dia kesihatan yang baik. Berikan kesihatan yang baik buat Huda Rafael, ya Allah. Yang sedang diuji dengan kanser, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Semoga Akra Ilya dipermudahkan segala urusan, dilancarkan lisan dan tutur katanya, ya Allah. Buat Akral Ilya, ya Allah. Ya Allah, Siti Hanum dan suami Helmi Hafizi, kurniakanlah mereka rezeki dan zuriat, ya Allah. Ya Allah, semoga Akif Ziyad menjadi anak yang bijak dan soleh, ya Allah. Ya Allah, semoga Hidayah Baharum terus dimurahkan rezeki kuat untuk membesarkan anak-anak, ya Allah. Ya Allah, kau jemputlah Fauziah untuk menjadi tetamumu, ya Allah. Ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan Zulaika Abdullah. Berikanlah dia zuriat yang baik, yang soleh dan soleha, ya Allah. Kurniakanlah zuriat kepada pasangan ini, ya Allah.
Ya Allah, kurniakan zuriat buat Siti Suhailah, ya Allah. MIFTK 868. Ya Allah, permudahkan urusan, ya Allah, sama ada di dunia mahupun di akhirat, dari segala sudut, ya Allah. Ya Allah, Nurul Safiq Safi Husnul Khatimah, mati syahid kami satu keluarga, mudahkan dunia akhirat tetap iman. Juliana Ahmad, ya Allah, kau lembutkanlah hati seorang bapa untuk menemui anaknya sejak lahir hingga sekarang, ya Allah. Kau lembutkanlah hatinya, ya Allah. Kau lembutkanlah hati insan yang dekat dengan Juliana Ahmad ini, ya Allah. Ya Allah, permudahkan segala urusan Najwa untuk membesarkan anak-anak yatim seramai 4 orang, ya Allah. Ya Allah, kau permudahkan segala urusan Nur Haskini, ya Allah. Ya Allah, Atikah Abdul Halim sedang diuji, ya Allah. Kau permudahkanlah urusannya untuk mendapat kerja baru sebelum 12 September ini, ya Allah. Beliau amat memerlukan duit untuk membantu ibu dan abahnya, ya Allah. Kau permudahkan segala urusan Atikah Abdul Halim, ya Allah. Ya Allah, kau permudahkan urusan Muhammad Adi Irsyad, ya Allah, untuk mendapat pekerjaan yang bagus, ya Allah. Ya Allah, kau permudahkan segala urusan Aisyah Jamil, ya Allah, agar dapat rezeki untuk menjejakkan kaki ke tanah sucimu, ya Allah. Ya Allah, kurniakan syurga Firdaus buat seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, menantu Norizan akan bersalin pada bulan 8 ini, ya Allah. Dan anak bongsu beliau juga akan menduduki peperiksaan SPM, ya Allah. Permudahkanlah urusan Norizan, ya Allah. Ya Allah, Muhammad Sulaiman, permudahkan segala urusan Muhammad Sulaiman, ya Allah. Dilimpahkan rezeki, sihat tubuh badan dan selalu sihat, selalu berjaya, ya Allah. Ya Allah, Nora Rasimat, doakan, ya Allah, berikan kebahagiaan kepada Nora Rasimat, seluruh keluarganya, ya Allah. Jauhkan segala penyakit buatnya, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah zuriat buat Siti, buat Nur Hidayah Abdullah dan Nur Isman. Ya Allah, kurniakan zuriat buat Nur Hidayah Abdullah dan Nur Isman, ya Allah. Ya Allah, kurniakan Intan 15 zuriat, ya Allah. Permudahkan rezekinya, ya Allah, agar dapat segala menyelesaikan segala hutang-hutangnya, ya Allah. Ya Allah, berilah kami umat Islam kemenangan dunia dan akhirat. Ya Allah, sembuhkan segala penyakit Nur Lizawati, ya Allah. Sembuhkan segala penyakit Nur Lizawati, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, temukanlah jodoh buat Emilia Nabila, ya Allah. Ya Allah, semoga kau jemput Nuriyah binti Ismail dan suaminya dapat mengerjakan haji pada tahun hadapan, ya Allah. Ya Allah, kau angkatlah segala doa-doa kami, ya Allah. Kau angkatlah doa-doa kami, ya Allah. Kau angkatlah doa-doa kami, ya Allah. Sesungguhnya kami bermohon, ya Allah, di bumi sucimu, ya Allah. Di hadapan Masjid Nabawi ini, ya Allah, kau permudahkan segala urusan kami, ya Allah. Kau jauhkan kami dari segala penyakit berbahaya, ya Allah. Kau lindungi kami, ya Allah. Kau jadikan anak-anak kami anak soleh dan solehah, ya Allah. Kau jadikan anak-anak kami seorang yang berjaya, ya Allah. Ya Allah, jika kami melakukan dosa, ya Allah,
Kau ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Sesungguhnya kami insan-insan yang lemah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kesihatan yang baik kepada seluruh umat Islam, ya Allah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Saya minta maaf sekiranya saya tidak dapat.